Ini bekas komben, teman-teman. Kalau sudah kering itu sedikit susah, teman-teman. Ini Quick Java G3000 ya teman-teman. Sekali kekuatan Quick Java ini besar, teman-teman. Gas terus masih. Nah, rata, sedikit rata, teman-teman. Jadi tujuannya ini, teman-teman. Biar lahannya rata. Kembali ya. Dan rata. Dan nanti pas pembentukan lahan untuk penanaman padinya itu mudah, teman-teman. Jadi sekarang pembeladahan, teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman baru ngeh saya lihat Quick Java ini pulihnya untuk di jalan ya. Soalnya pulihnya ke bawah tuh teman-teman. Biasanya ya. Kalau untuk kerja itu pulihnya diangkat. Ya, karena sedikit kurang rata, jadi diratakan kembali, teman-teman. Proses untuk yang berikutnya, coba lagi, sekali lagi ya, rata nah. Ya, mantap. Mantap, mantap sekali teman-teman, mantap sekali. Ya, nah, ini hanya proses pembeladahan saja teman-teman. Nanti untuk pemberian lahannya setelah penyemaian padi, padi ini sudah besar ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita lihat ternyata joki barbar sedang dikelilingi sama burung-burung teman-teman. Wah, banyak sekali burung-burung.
pas saya di sana nggak ada burung ya teman-teman ya. Sekarang ada burung.